Sosok kades nyentrik, gaya rambut sanggul merah, suara merdu pintar ngaji dan kumandang azan. Sosok kades nyentrik, gaya rambut sanggul merah, suara merdu pintar ngaji dan kumandang azan. Video sosok kepala desa kembali viral di media sosial. Kali ini video menampilkan seorang kades yang gaya rambutnya dinilai sangat nyentrik, sehingga menjadi sorotan warganet. Video kades gaya rambut nyentrik ini dapat dilihat di postingan di unggahan akun @kades_muda.22. Tampak sosok kades itu berada di tengah keramaian dengan menggunakan seragam coklat, yang menjadi sorotan gaya rambutnya berbentuk sanggul warna merah. Si perekam video pun menyebutkan bahwa sosok kades tersebut merupakan kades dari desa Sigerongan. Namun juga ada hal lain yang menjadi sorotan, video lainnya menunjukkan si kades ternyata memiliki suara yang merdu dan melengking. Hal ini terlihat dari video saat si kades mencoba mikrofon masjid untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya rambut tetap nyentrik seperti sanggul, namun tidak berwarna merah dan cuma warna hitam. Tampak dalam video itu, si kades sedikit mengaji dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga mengumandangkan azan. Dari hasil penelusuran sosok kades gaya rambut sanggul itu, memang kades desa Sigerongan yang bernama Dian Siswadi Halisa Swita SPDI MM untuk periode 2019 sampai 2025. Desa Sigerongan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Sigerongan merupakan satu dari 10 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lingsar. Desa ini memiliki kode pos 83371. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Sasak, terletak di bagian barat Pulau Lombok.